Bekasi, di Terminal Kedatangan Internasional 2D. Seorang petugas mendapati penumpang yang membawa barang bawaan menyalahi aturan. Seperti biasa, melalui kawasan Bea Cukai, kita scan dulu barangnya. Itu diperiksa oleh petugas P2. Nah, dari hasil monitor, kedapatan bungkusan seperti rokok. Setelah di-scan, petugas P2 menginstruksikan kepada pemeriksa pabean untuk diperiksa lebih lanjut. Saya arahkan penumpang tersebut ke arah meja tumbang kita. Setelah diperiksa, memang benar kedapatan rokok, tetapi mereka melebihi batas yang ditetapkan. Satu orang penumpang maksimum hanya diperbolehkan membawa rokok itu 200 batang. Dalam artian satu penumpang itu maksimum boleh 200 batang. Excuse me. What do you mean? This one for me. That's for you? Okay, wait a minute. You can take one box. For you, okay, one box. Okay, this is cannot against the law and custom regulation. With this point, during this point. Okay, no problem. It's 1 kilo size. No problem for customs. Okay, cut. This is the instant. Mereka awalnya keberatan, kenapa rokoknya nggak boleh lebih dari satu. Dan saya jelaskan, aturan tersebut udah dijelaskan di belakang custom declaration yang mereka tulis. Berdasarkan PMK 188/2010. Dan untuk kelebihannya, kita musnahkan di depan penumpang. Walaupun mereka keberatan, rokok tersebut dimusnahkan. Dengan alasan dari Dubai, mereka diperbolehkan bawa rokok masuk ke Indonesia 2 slop. Padahal kenyataannya hanya boleh 1. Okay, thank you. Okay, welcome. Mereka tidak terima, mereka keberatan. Katanya dengan alasan rokok itu dipakai untuk pribadi. Padahal di aturan custom Indonesia udah jelas di custom declaration bahwa dibatasin rokok penumpang itu maksimum 200 batang satu slop, tidak boleh lebih dari itu. Dari 90 kasus upaya penyelundupan narkotika melalui Bandara Soekarno-Hatta pada tahun 2014 lalu, 90% diantaranya adalah narkotika jenis metamfetamin alias sabu. Selain disembunyikan di dalam koper maupun ditelan dalam bentuk kapsul, sabu juga dibawa kurir dengan modus body strapping. Istilah bea cukai itu body strapping, ya. Jadi barangnya ini dilekatkan di badan. Orang yang membawa barang di badannya langsung itu biasanya bisa dideteksi oleh petugas yang jeli. Ketika mereka jalan turun dari pesawat, menunggu imigrasi, kemudian menunggu barang, dan ketika lewat di pintu bea cukai, di situ bea cukai itu melakukan ini assessment.
Jadi tolong bagi pengguna bandara, kadang-kadang perlu menunggu ya, perlu antri itu ya, perlu antri ketika ngambil barang atau ketika lewat di tempat bea cukai. Body scraping ini adalah modus yang biasa dilakukan dan kita tahun 2013-2014 banyak sekali kasusnya. Kalau body scraping itu sabu, kemudian kalau di sepatu itu ada dua, ada yang sabu, ada yang ketamin. Tapi bagaimanapun juga 90% narkoba yang kami tangkap itu adalah sabu. Kasus yang tahun 2015 ini, body scraping yang dilakukan itu 100% semua kasusnya itu adalah sabu. Karena ketika kita lakukan pemeriksaan badan, ternyata dia membawa, kemudian kita lepaskan, kemudian kita cek dengan alat deteksi, itu adalah sabu.